Ya, udah ada 2 kill, bahkan 3 kill berhasil mereka amankan. Di arah yang lain, Masai bertemu dengan satu orang. Dan rupanya roti Gabin berhasil dilahap dan disantap dengan sangat-sangat lezat sekali oleh Mazeh. 3 versus 1, ini kondisi yang buruk untuk seorang Mazeh karena ada 3 orang yang harus ditumbangkan dan satu bom yang harus di-defuse, Dio. Ya, 3 versus 1, Mazeh terkena hit cukup deras dan senjatanya diganti dengan SC-2010. Dan langsung aja ditutup dari seorang L menggunakan dual T77. Ini tadi pergerakan bagus banget ya dari mendapatkan roti Gabin 3 versus 3. No! Dari Prince berhasil ditumbangkan dan Radit menguasai pertandingan. Memisahkan Vince rupanya. Ya. Dan Vince kayaknya akan dicari. Posisi udah terdetek. Radit dan kawan-kawan akan regroup kembali kayaknya. Karena tadi ketika tersisa 3 pemain dari tim pembunuh bayaran, mereka tersisa 3, mereka regroup di arah B-side dan satu orang ngintip arah mid-nya, pintu masuk mid. Ya, betul banget. Dan kita lihat ya, kembali lagi ya dari tim pembunuh bayaran melakukan regroup lagi di daerah side B-nya dari seorang L dan juga Radit. Bahkan 3 orang ya, 3 orang sekaligus, karena kita lihat ya tersisa Vin sendirian mencoba masuk ke daerah side B-nya, namun kayaknya bakalan dipotong langsung aja dari seorang Radit. Sangat agresif sekali dari seorang Radit dan menjadi poin kemenangan untuk